Selamat berpuasa, selamat menunggu buka puasa. Hari ini saya akan review Joran Tekek lagi sambil nunggu buka puasa, Mas. Ini ada Galvanis GRX 4509. Jadi 45 itu panjangnya, 09 itu biasanya jumlah ruas. Ini produk dari Iguruwai. Oke, kita akan buka. Ini saya dapat kiriman sepaket rail set plus toolnya, jadi nanti kita wrapping kasih kolong. Wah, seperti ini barangnya. Warnanya cakep, Mas. Warnanya ini kombinasi antara hijau, hitam, dan emas. Ada aksen coklatnya. Kita mulai dari tutup bagian depannya. Ini besi, Mas. Warnanya hitam sama silver. Warna silang. Nah, terus di ujung ruas yang pertama ini ada cincin logamnya sama seperti Orca Regal, Orca Scorpio, itu ada ininya. Jadi di ruas pertamanya itu ada cincin logamnya. Kita menuju ke bawah, ini ada warna metalik hijau semu-semu biru. Nah, ini ada warna samar-samar, ada motifnya seperti Kevlar, tapi ini halus, Mas. Jadi halus, tidak ada gelombang-gelombangnya kecuali di tulisan. Ini ada tulisan Triple X Cross Galvanis GRX 45409, mereknya Iguruwai. Cakep nih. Nah, yang gagang bagian belakangnya ada tulisan gear, terus ada tulisan fishing. Ini catnya cat Dove. Terus tutup bagian belakangnya ini besi juga, aluminium, ada sealnya juga, seal karetnya. Ini biar air tidak gampang masuk ke sisi ruasnya. Tebal, Mas. Nanti saya kasih video detail jarak dekatnya. Nih, tebalannya lumayan ini. Untuk ruas tertutupnya, ini ruasnya 60 cm, Mas. 60 cm. Nyalakan dulu, lupa. Tanpa tutup depan. Rp168 gram. Di tasnya ini, di kemasannya ini ada tulisan spesifikasinya. Jumlah ruasnya ada 9, beratnya 138 gram. Tapi di sini kita timbang 168, di tulisannya ini 138 gram. Panjang tertutupnya 60 cm, betul. Bottom diameternya 18,5, top diameternya 0,8 mm. Kita akan cek ruasnya, terus juga nanti kita tes angkat beban juga seperti biasa, terus kita tes untuk actionnya juga. Oke, kita lanjut untuk menghitung jumlah ruasnya. Wah, ini ruas kedua dan berikutnya sampai ke ujung mungkin ya. Oh, beda. Yang ujung nomor 1, 2, 3 motifnya beda. Yang nomor 4 sampai ke bawah, ini ada motif gradasi seperti sisik ikan, tapi kasar, Mas, tidak halus. Kalau yang di sini motifnya sama, tapi ini halus. Kalau yang di ruasnya ini kasar. Kasar. Nah, terus ada tiga garis di pangkal ruasnya, di tiap-tiap ruasnya sama. Kandel banget ini. Untuk harga ini
galvanis, igurwe galvanis yang ukuran 450 ini di harga 350-an. Kurang lebih 350. Ada yang 330, ada yang 380. Kurang lebihnya antara 350 ribuan. Oke. Kita cek jumlah ruasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya, benar. Benar 9 ruas, Mas. Totalnya 9 ruas. Oke. Kita akan tes actionnya, plus nanti kita akan coba tes untuk angkat beban. Seperti biasa, beban yang akan kita angkat 250 gram saja. Ini bahannya full karbon ya, Mas. Istimewa. Ya, harga-harga antara 350 ya sesuai lah, sesuai dengan kualitas. Oke, kita akan coba cek actionnya. Wah, walah, lurus lempeng pol. Kelihatan tuh. Oh, cuma ujungnya aja yang mentul-mentul, Mas. Cuma ya kalau untuk beban pemakaian antara beban berat belakang sama depan, saya pikir masih seimbang lah, tidak begitu berat di ujung. Cuma berat totalnya memang antara 168, jadi berat total saya kira masih berasa, tapi saat dipakai lumayan enak. Oke, kita akan coba cek lengkungannya dengan angkat beban 250 gram. 239 gram berkurang ternyata. Airnya menguap. Kita akan coba tes lengkungannya dengan beban 239 gram. Oke. Fokus ke botol, Mas. Ganteng, Mas. Tuh. Sini, dari sini pengen kelihatan. Kelihatan botolnya? Nah, kelihatan ya. Wani dintul-dintul, Mas, lo. Oke, saya rasa cukup ya. Itu tadi video singkat dari saya untuk review Joran Teke Igurwe Galvanis Triple X Cross di ukuran 450 cm. Oke, terima kasih yang sudah menonton, mengikuti video saya. Terima kasih supportnya. Selamat berpuasa, selamat menunggu buka puasa. Terima kasih sekali lagi supportnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.